Lebih 5 juta pelajar seluruh negara akan memulakan sesi persekolahan 2024-2025 bermula 10 Mac dan 11 Mac. Ketua Pengarah Pendidikan Azman Adnan berkata jumlah itu membabitkan murid dan pelajar prasekolah hingga tingkatan 5 seluruh negara. Katanya ia termasuk lebih 1.44 juta pelajar memulakan sesi persekolahan 2024-2025 di negeri kumpulan A membabitkan Johor, Kedah, Terengganu dan Kelantan pada 10 Mac. Hadir sama Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Johor, Aznan Tamin. Dalam pada itu, Azman berkata pembukaan sesi persekolahan baru 2024-2025 di negeri kategori A membabitkan Johor, Kedah, Terengganu dan Kelantan berjalan lancar pagi 10 Mac. Katanya ia berikutan pejabat pendidikan daerah PPD serta sekolah sudah melakukan persiapan rapi bagi menerima pelajar pagi sesi persekolahan baru. Ini adalah tahun kedua kita melaksanakan sesi persekolahan dalam bentuk baru, iaitu pada minggu pertama tidak ada sebarang proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Tetapi minggu pertama itu diisi dengan pelbagai program yang sesuai untuk murid-murid, dan dalam konteks ini minggu pertama itu adalah minggu untuk kita mengalu-alukan kehadiran anak-anak kita ke sekolah. Kita mahukan supaya mereka hadir ke sekolah dalam situasi yang seronok dan mereka dapat menyerap dengan cepat dengan semua ekosistem dan budaya yang ada di sekolah, mengenali rakan-rakan, dapat berinteraksi dan mengenali guru-guru, khususnya murid-murid yang baru kali pertama menjejakkan kaki ke sekolah.